Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan tutorial bagaimana caranya bermain chord gitar lagu Way Back Home ya, dari Sound. Oke. Kalian bisa mainkan chordnya saja, nggak perlu nyanyi juga nggak apa-apa. Pertama-tama chordnya itu dimulai dari A minor seperti ini. Ya, ini jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ini senar 1 paling bawah, terus senar 2 sampai senar 6 paling atas. Ini yang kotak ini kolom 1 ya, tamis. Fret 1, fret 2, fret 3, fret 4 dan seterusnya, ya. Jadi kalau A minor, chord A minor, jari 1 di senar 2, fret 1. Jari 2 di senar 4, fret 2. Jari 3 di senar 3, fret 2. Seperti ini. Strumming-nya dipetikin dari senar 5 ke bawah. Seperti ini. Itu ya. Seperti ini. Itu chord yang standar A minor. Sekarang yang mudahnya tinggal dilepas aja yang manis sama tengahnya. Seperti ini. Jadi 1 di senar 2 fret 1 seperti ini. Dipetiknya di senar 3 ke bawah, ini A minor yang mudah. Ya. Senar 3 ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini A minor. Ini standar A minor. Gini juga boleh. Nah, kemudian setelah A minor berikutnya chord F. F itu jadi 1 di senar 1 2 fret 1, terus jadi 2 di senar 3 fret 2, jari 3 jari manis di senar 4 fret 3 seperti ini. Dipetiknya dari senar 4 ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang mudahnya chord F itu seperti ini. Ini tetap di sini jari satunya memencet senar 1 senar 2, kemudian jari duanya di senar 3 fret 2. Nah, seperti ini aja. Terus dipetikkan dari senar 3 ke bawah. Nah, tiga nada kan bareng. Ini chord F yang mudah ya. Seperti itu. Oke. Kemudian habis A minor F, kemudian kita ke chord G seperti ini. Jadi 1 di senar 5 fret 2, jadi 2 senar 6 fret 3, jari manis di senar 1 fret 3 seperti ini. Ya. Bareng. Ini chord G yang standar ya. Kalau pengennya mudah seperti ini. Jadi 1 di senar 1 fret 3 gini aja. Dari senar 3 ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah chord G tadi chord G standar seperti ini, yang mudahnya seperti ini. Pokoknya yang mudah dari senar 3 ke bawah aja. Oke, berikutnya chord C seperti ini. Jari 1 di senar 2 fret 1, jari 2 di senar 4 fret 2, jari 3 di senar 5 fret 3. Dari senar 5 ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau yang mudahnya ini lepas aja, manisnya lepas, tengah lepas seperti ini. Jari 1 di senar 2 fret 1. Dari senar 3 ke bawah petiknya yang mudah, chord C mudah. Bareng. Nah, gitu. Gitu ya. Udah gitu A minor, F, G, C seperti ini. Kalau dimainin. F, G, nah gitu kan, gampang kan? Atau yang mudahnya seperti ini dari A minor, F, G, C, F, G ke C. Kalau misalnya kamu udah pinter, kamu bisa mainnya seperti ini. Kayak gitu.
itu cara mainnya gimana seperti ini. Di A minor, senar 5, terus 1, senar 3, 2, 1, 5, 3, 2, langsung ke F, ke G, 3, 2, 1, C, mundur, F, G, cara mainnya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Tetap latihan terus dan jangan lupa kalau kamu sering latihan pasti akan bisa dengan sendirinya. Berlatih terus menerus. Kalau cuma sekali doang tidak akan maksimal. Oke. Selamat berlatih.